jenengku tur mudi, aku teko Blitar. Aku nang Surabaya kene iki merantau wis 20 tahun. Aku ben minggu kirim anak bojoku. Sak mendinane aku kerja becak. Berhari oleh duit 1.000. Kula asal bingkisan teko YDF niki matur suwun. Niki bingkisan niki kula beto mantuk teng Blitar. Kula sukaaken anak bojo kula. Kula nami kula Rasimen asli saking Bojonegoro. Borno. Kula wonten Surabaya becak sampun 30 tahun. Anak bojo kula wonten dusun Pombaru Bojonegoro. Angsal bingkisan ini rasanipun alhamdulillah angsal rezeki saking YDSF. Bingkisan ini ajeng kula beto wangsul kagem anak bojo damel lebaran. Matur suwun YDSF. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2017 telah diadakan pembagian parsel di kantor YDSF Surabaya dengan jumlah 100 paket parsel yang diberikan kepada komunitas becak, kemudian tukang sampah, kemudian du'afa, dan warga sekitar kantor. Parsel ini meliputi bahan makanan yang terdiri di beras, kemudian minyak goreng dan susu, kemudian roti dan kecap. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjalin hubungan silaturahim dengan warga sekitar kantor YDSF Surabaya.